Kok nggak ada sore yang nggak tahu entah dari siapa muncul dah. Mari. Kepada Uda Dena yang ada di kampung, yang jauh di mata, jauh pula di hati. Dengan surat ini, mudah-mudahan Uda sehat walafiat saja. Begitu pula dengan Adinda, alhamdulillah sehat walafiat pula. Di rantau Adinda sekarang sudah membuka usaha ada sebuah rumah makan yang Adinda beri nama Selera Kita. Walaupun dari dulu selera kita tidak pernah sama dah. Mungkin Uda masih ingat ketika Adinda sedang makan dagang ayam, Uda selalu minta tulangnya saja. Bisa jual ya. Dan masalah terompa Uda yang hilang dulu, Adinda yang mencampakkannya ke dalam tabik. Wah, ang punya kalajo ya. Karena talinya sudah putus-putus, Uda masih memakai terompa itu juga. Iba, Dinda mencari Uda. Kurang aja ang ya. Oh ya Uda, lewat surat ini pula Adinda kirimkan pitis 500 ribu. Tolong Uda berikan kepada emak 300 ribu. 200 ribunya Uda kasihkan kepada Uni. Sisanya ambillah di Uda. Ayo, aku baru aja engkau. Karena usaha saya ada kemajuan dah di rantau, sudi pula lah Uda datang ke Sika untuk membantu bekerja. Karena saya iba melihat Uda di kampung udah tidak bekerja, ilir mudik terlantung-lantung, kerja udah memadat-madat labuh saja. Siang kelapau, malam udah kelapau. Tidak belanja, berutang pula itu. Sudah buruk melarat pula. Ya oma, ya oma. Tak bagi gulo kepi ke dia. Iyalah, bakanyu juga lah. Jadi gulo tu mana yang nak ada. Bahkan untuk membeli gula saja, pitis Uda ingat ada. Saya betul-betul iba mencari Uda. Datanglah Uda ke Sika, cobalah Uda merantau. Tapi kalau Uda sempat bekerja di Sika, tolong makan Uda di agak-agak pula. Gula entah dia mencari angle. Janganlah Uda menunjuk begitu. Dan tak usah Uda membelalangkan mata, karena itu akan menambah buruk muka Uda. Sekian saja Uda. Wassalam, Adinda di rantau. Awas bertemu di rantau, Zul.